Hey guys, Alex, welcome back to my video. Yap, di video kali ini gue mau brewek lagi, tapi bukan koleksi baru. Hari ini gue mau semacam bikin ini ya, Throwback Thursday, brewek-brewek koleksi lama. Yang hari ini mau gue brewek adalah Intense Booster para EV pahlawan. Saat ini tuh termasuk dalam ini ya, seri pedangan perisai alias Sword and Shield, dan pertama kali rilis tuh tahun 2021. Yang bikin spesial di koleksi ini tentu aja ini ya, kartu-kartu secret rare dari para evolution-nya. Yang paling mahal itu sekarang adalah Umbreon VMAX yang secret rare. Oke, so cerita dikit aja, ini gue belinya bukan dalam bentuk box sealed gitu ya. Box sealed EV sendiri sekarang tuh harganya mungkin udah digoreng banget. Kalau di Tokopedia tuh harga sealed box dari EV ini bisa sampai 1,5 jutaan ke atas. Padahal pas pertama kali rilis tuh harganya cuma 400 ribu per box. Kan isinya cuma 20 booster, satu booster itu 20 ribu. Jadi emang waktu itu dijualnya satu box cuma 400 ribu, tapi sekarang udah digoreng gila-gilaan karena masih banyak juga yang nyari. Nah ini sendiri kenapa nggak bentuknya sealed box? Ini tuh gue beli di acara Pokemon TCG Academia di Lippo Mall Puri bulan lalu. Jadi emang kalau di acara KG alias Pokemon Indonesia resmi tuh biasanya selain kita bisa belajar cara main kartu Pokemon, di sana juga kita bisa beli beberapa kartu dari koleksi-koleksi sebelumnya. Nah waktu itu gue tertarik buat beli si booster EV ini karena ternyata masih ada yang jual boosternya di acara Pokemon TCG Academia itu. Gue nanya yang EV ada apa enggak, tapi enggak ada. Terus ternyata katanya enggak ada, tapi gue udah tawarin buat beli yang udah di pack gini. Udah di bundle gini, dengan harganya sama kayak beli box sealed, yaitu 400 ribu. Waktu itu gue sempat nanya, kenapa kok enggak ada yang sealed box gitu. Terus katanya, kalau enggak salah apa, di gudang tuh kayak kotak ini makan rayap atau apa gimana gitu, jadi kayak harus dipisahin kayak gini. Jadi karena bentuknya kayak gini ya udah bukan sealed box, sebenarnya gue agak nggak yakin sih ini apakah ada bakal ada hitnya apa enggak gitu. Dan waktu itu kan gue langsung dikasih kayak gini, terus gue nggak, sebenarnya nggak hitung banget. Gue pikir ini pasti 20 booster lah ya setebal ini. Tapi pas gue hitung lagi tuh ternyata tuh nggak sampai 20 booster, di sini tuh cuma 19, kayak kurang satu booster. Jadi dengan harga 400 ribu tuh gue sebenarnya rugi 20 ribu ya, karena cuma dapat 19 booster pack. So gue beneran nggak tahu banget ini tuh masih ada kartu hitnya apa enggak. Jadi kita lihat bareng-bareng aja, buktikan sendiri apakah sebenarnya worth it apa enggak beli bundle macam gini. So, saja kita bareng-bareng, let's go. Oke, ini dia bundle para EV pahlawannya di slot tip kayak gini. Langsung aja gue gunting ya. Ya guys, kita hitung bareng-bareng. Sebenarnya di bundle itu ada berapa booster? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya guys ya, cuma 19 booster pack. Jadi sebenarnya kurang satu dari harga yang gue beli itu. Karena gue beli 400 ribu. Kan kalau satu sealed box tuh harusnya isinya 20 booster ya guys. Sebenarnya untuk koleksi para EV pahlawan ini gue udah punya beberapa kartu evolution yang secret rare, tapi masih ada beberapa juga yang belum gue punya. Yang gue belum punya itu Sylveon VMAX, Umbreon juga belum punya. Jadi semoga kalau ini beneran ada hitnya, semoga antara Umbreon atau Sylveon sih yang gue mau. Oke, coba kita brewek aja. Langsung booster pertama. Oke,
Wah, Bebe. Otom. Matip. Oh. Langsung ada SR-nya, Ubrion V. Berarti ini masih ada hitnya sih, guys. Di antara booster yang gue beli ini. Kenapa ya, akhir-akhir ini gue kalau bikin video brewek, pasti hitnya selalu dapet yang pertama. Kita lihat apakah cuma dapat si Umbreon SR ini aja atau enggak. Ya guys, Umbreon V Secret Rare. Gue lupa, gue udah punya ini apa belum di waktu pertama kali beli Eevee pahlawan. Oke, kita taruh sini dulu. Hari-hari sekarang kalau bikin video brewek, langsung keluar di booster pertama. Gak ngerti kenapa. Impidim, Ancem, Mawil, dapat Umbreon VMAX-nya. Ini VMAX yang biasa ya guys. Umbreon VMAX, lencana bulan matahari. Wah, agak GG sih kalau misalnya dapat Umbreon, entah itu apalagi, apakah secret rare-nya yang lain apa enggak gitu. Ibas, Rotom, Smergle, Eldegoss, Corgi. Nah, gue gak mau video ini terlalu lama, gue cuma pengen ngebuktiin aja sih apakah beli yang udah bundle gini yang gak sealed itu worth it apa enggak. Pikachu, Mawile, Impidim, Grimmsnarl, Marshtomp. Sebenarnya seri Eevee pahlawan ini pull card-nya gak terlalu banyak sih. Jadi emang kayak pasti banyak banget pengulangannya gini. Kartu yang udah berulang kali muncul. Marshtomp. Swadloon, salah satu favorit, salah satu Pokemon favorit gue ya, karena inspired by Hikikomori. Ini di guess. Zorua, masih kepake kalau mau bikin Zorua box. Flabébé lagi, Marill lagi, Impidim lagi, Mogrim, udah berapa banyak nih? Sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lagi yang keluar kartu V-nya itu baru dua ini guys, dua-duanya Umbreon. Apakah bakal dapat kartu V lainnya? Ancem, Arakoinit, Flabébé, Sylveon VMAX. Tadi di awal video gue bilang apa? Gue mau antara Umbreon atau Sylveon kan, ini beneran dapet sih. Tapi pengennya ya, tentu aja pengen yang ini ya, yang Secret Art Rare. Ini kan yang biasa, rarity biasa ya guys. Apakah masih bisa? Angoro, Dewpider, Fashion Mall lagi, Floette. Gue agak lupa sih pull rate-nya Eevee pahlawan yang asli yang kalau sealed box itu berapa V yang keluar. Sandikas, Mantine, Pancem, Lencana Pita, Oet. Sementara ini tinggal sisa 3 booster. Terus yang keluar kartu V-nya baru 3 ini. Kalau dilihat dari duplikat kartu yang kita dapat, kayak Fashion Mall tadi udah dapat berapa kali. Rasa-rasanya tuh booster di bundle ini tuh nggak pasti dari satu box sealed ya. Kayak mungkin udah dicampur-campur, gue nggak ngerti gimana.
tapi harusnya sih nggak bakal sebanyak itu dapat kartu yang samanya kalau emang beneran dari satu field box. Yes, water if rencana pita kalau sen sih ini beneran booster terakhir. Smurgle, Mudkip, Flabébé, Pinsir, Rencana Pita. Oke, itu dia guys, dari 19 booster Eevee Pahlawan cuma dapat 3 kartu V, Sylveon VMAX, Umbreon VMAX, dan 1 kartu Secret Rare Umbreon V yang SR. So, jadi kesimpulannya dari booster yang udah di bundle itu pas menurut gue nggak dari satu sealed box yang sama ya guys. Kayak lihat deh, masa dari 19 booster itu pancamnya jadi segini banyak. Sama banyak yang lainnya tuh, banyak yang kembar yang nggak mungkin emang dari satu box sih. Jadi gue gak ngerti itu mungkin udah dipilih-pilih atau gimana, tapi terus kayak V-nya cuma dapat yang V-Max, padahal harusnya at least dapat kartu V biasa sih selain Umbreon V yang SR ini. Tapi kalau dibilang ada hitnya ya ada hitnya si Umbreon V SR ini. Tapi apakah worth it untuk beli bundle itu lagi kalau misalnya kalian datang ke acara Pokemon CG Academy-nya atau acara AKG lainnya? Menurut gue enggak. Karena tadi, pertama, dengan harga 400 ribu itu, gue cuma dapat 19 booster instead of 20 booster dari yang seharusnya. Terus kedua, itu enggak ada, yang EV Pahlawan itu enggak dijual sealed box, jadi cuman booster pack yang dibandel aja gitu. Take it with your own risk aja sih, dari 19 booster itu yang didapat cuma 3 ini. Hitnya cuma Umbreon V, yang mungkin kalau di Tokopedia sekarang harganya berapa? I will check it first. Be right back. Well, setelah cek Tokopedia, harga Umbreon V SR ini tuh berkisar antara 200 sampai 500 ribu sih. Gue juga gak ngerti kenapa masih semahal itu. Oke guys, itu dia video Throwback Thursday pertama yang gue bikin. Video ini ya, brewek dari set-set lama, bukan yang terbaru. Di video ini dapatnya si Umbreon V SR yang biasa, dari bukan sealed box, tapi dari bundle yang dijual resmi dari acara AKG. Menurut gue agak risky ya, agak beresiko gitu beli yang bukan sealed box, karena belum tentu dapat hitnya. Tapi dari bundle itu gue masih dapat hitnya sih si Umbreon V ini. Walaupun gue nggak tahu di bundle lain tuh kita bisa dapat yang VMAX yang alternate art-nya apa enggak gitu. Karena bundle itu nggak dari satu sealed box yang sama. Jadi kayak dicampur-campur gitu. Gue nggak ngerti kayak gimana. Jadi menurut gue agak kurang worth it sih. Kalau kalian emang cari kartu-kartu hitnya yang kayak secret rare alternate art gitu-gitu. Tapi menurut gue lebih gak worth it lagi kalau kalian beli sealed box di Tokopedia dengan harga kayak 1 jutaan ke atas gitu. Dari yang tadinya harga aslinya 400 ribu. Kalau kalian suka video ini, please like, comment, and subscribe. See you guys in the next video. Bye-bye.